Bau-bau macet. Dari arah jalan atau jembatan Beli. Kondisi sekarang di jembatan Beli macet bosku. Ini dari lantas, dari perhubungan lagi dalam pengaturan. Mungkin ini pengaruh karena ada acara di kota sana. Ada orang berbaris. Sampai di atas sana. Jadi ini di arah jembatan Beli. Macet. Terjadi penumpukan kendaraan. Mungkin karena di jembatan tengah dan jembatan gantung mungkin ditutup. Penumpukan kendaraan di antara penurunan Wajo menuju Wajo jembatan Beli. Tadinya mau belok kiri tapi penuh dengan kendaraan kayaknya di sebelah kiri itu. Wah, ini lagi masih macet. Babo ini ada 3 jembatan. Aksesnya aksesnya ada 3 jembatan, jembatan Beli, jembatan yang sekarang lagi macet, jembatan tengah dan jembatan gantung. Jadi mungkin kemungkinan ini
dua jembatan ini, jembatan tengah dan jembatan gantung, lagi ditutup atau karena ada acara ini ulang tahun kota, ada yang lagi berbaris. Nanti sebentar tamu bikin video kami lagi di apa, orang berbaris. Sebelah kiri lagi nih macet. Wih, ini dia masih macet. Waduh, tamu aja. Waduh. Kayaknya kereta di depan sana sudah tidak terlalu, karena sudah bisa belok kiri lurus. Simpangan, oh, apa ini, simpangan Wajo. Jadi kita mau belok kiri. Oke bosku, sekian dulu info dari Buton Bobo Info. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum dan selamat siang. Sudah mau belok kiri.